Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel ini ya. Kali ini saya sedang mengerjakan sebuah Redmi Note 3. Ini penyakitnya itu mati. Awalnya sih hidup ya, cuma mi pet restart ya. Ini coil ya, coil ini menuju ke CPU. Coil ini agak short, ini agak short. Terus saya coba hidupkan, biarkan ya, terus tiba-tiba mati, dan posisinya ini sudah short full. Ini short full, koinnya saya lepas, suntik tegangan, ternyata CPU-nya yang konslet. Ini soalnya habis masuk air ini ya HP. Alhasil saya mau menggantinya, semoga berhasil. Ini posisinya tinggal masang ya, coba apakah nyala. Oke, langsung saja. Ini aslinya ya. Ini udah onslet ini. Terus saya udah ada gantinya ini. Coba saya mau langsung pasang. Apakah nyala?
selesai, tinggal nunggu dingin ya. Tinggal nunggu dingin, oke. Short ya, udah tidak konslet. Oke, tinggal dicoba, semoga saja hidup. Oke guys, nyala bro. Apakah mau loading? Bentar. Kita diberi. Waduh, AC audionya belum dipasang ya bro. Apakah bisa loading? Biasanya sih nggak bisa loading ya. Oke, masuk bro. Install fix 4G-nya ya. Terus install SuperSub.
ikuti terus channel ini ya bro, jangan lupa subscribe, like, share, komen biar rekan-rekan update terus video-video terbaru dari channel ini. Oke, okay? Ya langsung report sistem apakah nyampe ke menu, soalnya ini IC audionya belum dipasang ya, semoga saja loading. Ya kan, nggak mau loading, harus pasang IC audio dulu. Yang penting ini udah nyala. Oke, terima kasih, ikuti terus ya channel ini. Ini gantinya pakai PCB lain ya, ini soalnya ini nggak layak pakai, jadi dilepas CPU-nya buat ganti ini. Buat ganti kasihkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Jadi ya, ini PCB-nya 16 giga ya. Cuma CPU sama RAM-nya itu yang 32. Tuh. Akhirnya jadi RAM 3 ini ya. 32 GB. Udah selesai ini. Ini udah ada suaranya, ini udah dipasang ya. IC audionya. Cuma ini PCB-nya 16 GB ya. Seharusnya ini RAM 2. Cuma saya gantinya pakai yang RAM 3. Sepaket ya sama CPU. Terus IC flash-nya juga sepaket sekalian, jadi 32 GB. Sekian dulu, oke. Okay.